Kita menyambut MSAM ini kerana PNB sejak ditubuhkan 40 tahun yang lalu sebagai satu institusi yang unggul di dalam negara kita. Dan saya yakin dan percaya kejayaan PNB akan berterusan seandainya tuan-tuan memahami apakah yang patut dilakukan berdasarkan pada dasar yang akan diperjuangkan oleh pihak kerajaan. Bak Johor lah bermula perjuangan kita untuk membebaskan negara kita, menegakkan kerajaan yang ada hari ini bermula di negeri Johor. PNB akan memberi sumbangan sebanyak 700,000 untuk memperbesarkan unit hemodialisis di Hospital Batu Pahat. Wilayah Iskandar, Pengerang, pembangunan rapid, Desaru, RTS, Johor Bahru ke Singapura, maka projek-projek ini akan mengangkat negeri Johor sebagai the new economic powerhouse di dalam negara kita, insyaAllah. Saya datang sekali lagi ke Tanjung Piai ini kerana saya tidak puas hati. Kalau menang bola 2-1 menang juga, saya tak mau ada satu gol bolos. Saya nak 3-0, tuan-tuan. Saya ingin melihat negeri Johor ini muncul sebagai kuasa ekonomi baru dalam negara kita ini, iaitu makmurkan ekonomi, sejahterakan rakyat. Saya akan meluluskan pembesaran Hospital Pontian ni nanti. Kita sepakat BN terus berbakti kerana Tanjung Piai, Tanjung kita. Negeri Johor kita perbentangkan jua. Pastikan Barisan Nasional menang besar dalam PRU ke-14.